klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba terlaksana. Yang dengan karunia-Nya semuanya tampak indah menyenangkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh. Umat manusia sekarang sedang mencari obat yang dapat menyembuhkan corona. Atau mereka berpikir tentang sebuah sarana yang dengannya dapat menyelamatkan orang dari virus corona. Atau dari wabah-wabah yang lainnya. Kita dapat melihat negeri-negeri yang diisolasi. Ada negeri yang ditutup. Ada tempat-tempat yang merupakan tujuan wisata sebagian orang juga ditutup. Hotel-hotel sepi. Restoran sepi. Kemudian penerbangan juga sepi. Ada apa coba? Hari ini kita akan berbincang mengkaji tafsir surat Quraisy. Tadi di awal sudah kita sampaikan Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh. Hanya saja banyak di antara manusia yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Dia hanya melihat semuanya dengan materi. Muslim katanya. Sholat kelihatannya. Haji di fotonya. Tapi apakah dia muslim yang beneran? Hanya Allah yang tahu. Ada orang-orang yang kata Nabi alaihissalatu wassalam munafik. Yang kata Allah azza wa jalla, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhir, wa ma hum bimumin. Bohong mereka. Mereka enggak beriman. Hanya penampakannya aja seperti orang yang beriman. Mereka meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengadu kepada Allah tentang kondisi kaumnya. Allah menceritakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Di masa-masa yang genting, yang seharusnya mereka balik kepada Allah Azza wa Jal,
kembali kepada Al-Quran Al-Karim, enggak kembali ke sana. Kita akan baca nih, apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy yang hidup aman, yang hidup tenteram. Bagaimana dapat berubah? Jangan bertanya tentang perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Yang ada sedang terjun bebas. Nah, silakan kita baca. Suaranya kok kecil, Ber? Semoga Allah merahmati kedua orang tuanya ya. Dan merahmati guru-guru beliau, dan kita juga bertafsir mengikuti surah Quraisy, surah Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berkebun pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah ini ditulis terpisah dari surah yang sebelumnya dalam Suhuf Imam, naskah asli Mushaf Utsmani Induk. Mereka, tim Mushaf Imam, menulis diantaranya kedua garis Bismillahirrahmanirrahim, meskipun ia bersambung dengan surah sebelumnya. Penjelasan tersebut sebagaimana ia disampaikan secara gamblang oleh Muhammad bin Ishaq serta Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena menurut dua ulama ini, maknanya adalah kami menghalangi pasukan gajah memasuki kota Mekah. Dan kami binasakan pasukan gajah karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni karena kebiasaan dan berkumpulnya mereka di negeri Mekah dalam keadaan aman sentosa. Barakallahu fiik. Surat ini surat Makkiyah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Tumbuh besar di sana. Ketika umur beliau 40 tahun, turun wahyu kepada beliau untuk mengajak kaumnya kepada Allah, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, dari kejahilan menuju cahaya dan ilmu. Tapi kita tahu ternyata perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah berakhir dengan hijrah. Akhirnya beliau harus meninggalkan kota Mekah. Pindah ke Madinah. Bagaimana kondisi orang Mekah? Ya. Mereka adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini siapa sih mereka? Mereka kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yang bernama Quraisy itu adalah Fihir bin Malik. Dialah yang Quraisy. Ada yang mengatakan Nadhr bin Kinana. Anaknya Nadhr, anaknya Kinana. Itu suku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surat sebelumnya cerita tentang Ashabul Fil. Bagaimana kisah mereka? Di situ kita membaca sebuah peristiwa yang dicatat oleh sejarah, yang orang-orang Quraisy melihat peristiwa tersebut. Bagaimana
kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, ketika dia menyerah, angkat tangan, dia mengatakan kepada kaumnya, enggak mungkin kita dapat menghadapi Abraha. Ya udah, serahkan sama Allah Azza wa Jal, dan Allah akhirnya menjaga mereka. Menghancurkan pasukan gajah, menyelamatkan kota Mekah. Kenapa sih Allah lakukan itu? Li'ila fi Quraisy. Karena untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy agar tetap ada. Mekah tetap menjadi pusat bangsa manusia pada waktu itu. Ahibati fillah, di sini disebutkan bahwasanya di Mushaf Utsmani dipisahkan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan tanda awal surat. Hanya satu surat di dalam Al-Quran Al-Karim yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Taubah. Para ulama berijtihad menyimpulkan kenapa kok enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis di Mushaf Utsmani seperti itu. Ada yang berpendapat karena memang akhir ayat surat sebelumnya bersambung dengan awal ayat surat Taubah. Dan di surat Quraisy sebenarnya bersambung. Tapi tetap dia surat yang berbeda. Karena adanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ahibati fillah, orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Berdagang. Itulah salah satu tulang punggung penghasilan mereka. Pertanian, enggak ada pertanian di kota Mekah. Mau bertani apa mereka di sana? Perdagangan, kalau mengandalkan komoditi Mekah, ya enggak akan jalan juga. Perlu adanya tukar-menukar barang dagangan. Seperti yang terjadi di dunia sekarang. Bagaimana sebagian pengusaha berteriak menjerit gegara virus corona karena pasokan mungkin alat-alat ya, spare part itu enggak masuk ke Indonesia dari Cina. Karena ada masalah di Cina sana. Itu terjadi. Dan pada masa itu, orang-orang Quraisy selain ada pasar di kota Mekah, di mana para jemaah haji datang ke sana, ternyata orang-orang Mekah juga pergi. Kita mungkin ingat perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Bawa tuh, berdagang di sana. Bawa barang-barang dari kota Mekah yang bisa dijual. Biasanya komoditi Mekah itu kalau tidak kemenyan, kulit. Karena itu yang dihasilkan mereka. Kemenyan banyak di tanah-tanah gersang kota Mekah dan biasanya baunya harum. Kemenyan ini dulu dan sampai saat ini mungkin masih dipakai oleh sebagian orang, digunakan sebagai media untuk menyembah berhala-berhala oleh mereka. Dahulu seperti itu. Baik, lanjutkan. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hal tersebut tidak lain kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin ke kota Yaman, serta pada waktu musim panas ke kota Syam untuk berdagang dan keperluan lainnya. Kemudian setelah itu, aktivitas berdagang, mereka kembali ke negeri sendiri dengan aman. Dan dalam perjalanan mereka disebabkan keagungan diri mereka menurut pandangan orang-orang. Sebab mereka itu termasuk penduduk tanah suci Allah, kota Mekah. Orang yang mengetahui mereka itu pasti akan menghormati mereka. Bahkan orang yang turut serta berjalan dengan mereka pun akan merasa aman. Demikianlah keadaan mereka dalam perjalanan mereka ini. Baik pada waktu musim dingin maupun pada musim panas. Masya Allah. Jadi li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy ini ada dua.
Kebiasaan yang pertama disebutkan, mereka kumpul di negeri Mekah. Aman, sentosa. Nggak ada yang gangguin mereka. Tanahnya tanah haram. Ketika seorang yang berniat melakukan kejahatan di kota Mekah, maka kehancuran dan kebinasaan yang akan menimpanya. Dan kejadian pasukan gajah menjadi bukti nyata buat orang-orang. Sehingga orang Mekah ini semakin dihormatin, semakin dihargai. Kebiasaan yang kedua, kebiasaan mereka melakukan perjalanan, perdagangan. Di musim panas mereka ke Syam, di musim dingin mereka ke Yaman. Dan mereka yang ikut kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, padahal bukan orang Quraisy, akan dihormatin, akan dihargai. Jadi benar-benar Quraisy ini memiliki karisma yang dilihat oleh orang-orang Arab selain orang-orang Quraisy. Subhanallah jemaah. Jadi kalau dikatakan yang ikut mereka aja merasa aman. Nah, silakan dilanjutkan. Adapun ihwal pemukiman mereka di negeri tersebut, Allah Jalla wa'ala menekankan di dalam ayat, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Quran Surat Al-Ankabut ayat 67. Barakallahu fiik. Iya. Kalau melihat negeri-negeri yang lainnya, ini Allah mengingatkan orang Quraisy dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena sejatinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar manusia tidak terlalu jauh menyimpang. Orang tuh kadangkala kalau enggak dipanggil tersesat dia. Tapi kalau dipanggil, fulan, sini, sini. Jadi tahu, oh aku tersesat. Gitu. Allah ingin mengingatkan orang-orang Mekah nih dengan nikmat aman. Aman sentosa. Negeri-negeri yang di sebelah kota Mekah, gak jauh dari kota Mekah, itu dirampok mereka. Diserang oleh lawan. Tapi masuk Mekah, mereka semua ketakutan. Mereka menjaga diri. Dan Allah telah menjadikan keamanan. Apa enggak ngelihat yang seperti itu? Kejadian Fil, Ashabul Fil. Ketika Abraha berangkat dari Yaman, melakukan perjalanan menuju ke kota Mekah, setiap kabilah yang dilewatin oleh Abraha, semuanya ditumpas. Semuanya menyerah. Sampai kota Mekah, orang-orang Mekah tidak menghadapi Abraha. Tapi Allah Azza wa Jal yang membela negerinya, membela rumahnya dan membinasakan Abraha bersama pasukannya. Nggak ngelihat. Manusia ini kalau hanya melihat dengan matanya tapi tidak mau memandang dengan mata hatinya, maka dia tidak akan dapat melihat hal-hal yang indah. Dia tidak dapat melihat yang tersirat. Karena cuma pakai mata ini. Kenapa Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha? Berapa banyak orang yang punya hati tapi enggak digunakan untuk berakal. Begitu pula ada orang yang dikasih pendengaran la yasmauna biha. Dikasih penglihatan la yubsiruna biha. Enggak ngelihat. Maka Allah ingatkan orang-orang Quraisy ini. Nah, dilanjutkan. Itu Allah berfirman li'ilafi Quraisyin ilafihim, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka, bahwa yang demikian itu tidak lain sebagai pengganti pertama sekaligus sebagai penafsir baginya. Maka dari itu Allah berfirman selanjutnya ilafihim rihlatasyita'i wassayif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Ibnu Jarir berkata, yang benar bahwa huruf lam tersebut adalah lam ta'ajub, yang bermakna atau menunjukkan arti heran. Sehingga seakan-akan mereka dibuat heran oleh kebiasaan kaum Quraisy dan juga nikmat Allah yang dia berikan kepada mereka dalam hal yang dimaksudkan. Lebih lanjut, Ibnu Jarir berkata mengungkapkan, sungguh yang demikian itu karena adanya ijma kaum muslimin yang menyatakan bahwa keduanya merupakan surah yang terpisah, serta masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat yang agung ini, di mana Allah berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah. Maksud yang sesungguhnya dari ayat ini adalah hendaklah atau amat ditekankan bagi mereka supaya mau mentauhidkan dirinya dengan beribadah sebagaimana halnya dia telah menjadikan bagi diri mereka tanah suci yang aman sekaligus rumah yang suci. Maksudnya tanah haram Makkah dan Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah yang dimuliakan. Yang demikian itu sebagaimana atau sesuai yang Allah firmankan, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fiik. Jamaah rahmakumullah. Allah Azza wa Jal setelah menyebutkan nikmatnya, Allah ingin manusia ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan, agar nikmat itu tidak dilupakan. Ketika Allah menyebutkan nikmat yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan keluarganya, apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika orang-orang Quraisy yang dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jal dengan dihancurkannya pasukan Abraha, mereka diberi nikmat aman, sentosa. Mereka dihormatin dan dihargai. Maka Allah mengatakan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb rumah ini. Rabb pemilik rumah ini. Rabbul Ka'bah. Bukan malah menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Ka'bah itu dikelilingi dengan 360 berhala. Itu yang terjadi. Padahal orang-orang itu, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang memiliki segala-galanya, jawaban mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menyelamatkan penduduk Mekah dari Abraha, apakah berani mereka mengatakan yang menyelamatkan mereka adalah berhala-berhala mereka, patung-patung yang mereka letakkan di Ka'bah? Enggak. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy ketika datang Abraha, mereka berangkat ke gunung, meninggalkan kota Mekah. Mereka juga tidak minta tolong kepada patung-patung tersebut untuk menyelamatkan diri mereka. Karena kalau ada orang ngomong sama patung, sama berhala, nih orang harus dibawa ke psikiater. Masa ngomong sama benda mati, sama berhala? Makanya orang-orang Quraisy enggak. Abdul Muttalib ketika mau meninggalkan Ka'bah, dia pegang tuh besinya pintu Ka'bah. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, dia panggil Allah,
Nggak panggil itu patung-patung. Orang itu akan menjaga barang dia. Engkau jaga milikmu, ya Allah. Subhanallah. Dia jelas-jelas menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan konsekuensi orang yang beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi enggak boleh beribadah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak sembarangan dia. Maka sini disebutkan innama umirtu an a'budu rabb hadhil balda alladhi harramaha wa lahu kullu syai. Allah yang memiliki segala-galanya. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Rabb pemilik negeri ini. Indonesia ini milik siapa? Milik Bapak Presiden? Enggak. Presidennya ganti-ganti. Negerinya tetap. Indonesia ini milik Allah, jemaah. Allah tu Rabbul Alamin. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan itu. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah dia. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berikutnya, alladzi at'amahum min yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Yang dimaksud di sini bahwasanya Allah adalah pemilik rumah ini, Ka'bah yang disucikan orang-orang Quraisy, dan tidak dapat dibantah bahwa Dia pulalah yang telah memberi makan mereka dari rasa lapar yang pastinya mengganggu aktivitas keseharian mereka. Nah, Allah ingatkan. Allah menyelamatkan mereka, Allah yang ngasih makan sama mereka. Di negeri kita ada banyak acara-acara ritual-ritual yang katanya syukuran. Tolong dilihat engkau bersyukur kepada siapa. Kalau bersyukur kepada bumi, ingat bumi ini makhluk. Bersyukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang bersyukur kepada lautan. Ada yang minta keamanan kepada lautan. Dengan menyembelih seekor kerbau. Kerbau ini ciptaan Allah. Dia sembelih dengan nama Allah. Lalu dia suguhkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berarti engkau belum bersyukur. Bersyukur itu dengan cara yang sesuai. Yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberikan makan kepada mereka yang menyebabkan mereka selamat dari kelaparan. Subhanallah. Kita tahu bagaimana kondisi kota Mekah. Mereka sempat kelaparan, iya. Tapi pada waktu ayat ini turun mereka masih dalam kondisi kesenang. Nanti kita akan bahas tuh. Bagaimana kota Mekah ketakutan dan kelaparan. Allah ingatkan mereka. Allah yang ngasih makan kalian. Allah enggak perlu minta makan sama kalian. Allah Azza wa Jal. Ketika berbicara tentang ibadah dan makanan. Orang ini sibuk cari dunia sampai lupa ibadah. Tidak menjadikan usahanya mencari dunia bagian dari ibadah. Itu banyak orang yang seperti itu. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu dari manusia itu rizki. Aku enggak perlu mereka kasih makan aku, kata Allah. Enggak perlu. Inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rezeki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyuguhkan kepala kerbau, Allah enggak perlu sama kepala kerbau.
Ketika kita berkorban, Allah perintahkan kita untuk berkorban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah perintahkan kita juga untuk aqiqah. Apa kata Allah tentang hewan-hewan yang disembelih itu? Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Dagingnya enggak bakal sampai ke Allah. Darahnya enggak bakal sampai. Apa yang sampai kepada Allah? At-taqwa minkum, ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya itu binatang disembelih bukan kemudian dibiarin. Dibuang ke laut, dimakan. Digoreng, dimasak. Dibagikan kepada fakir miskin. Karena memang tujuannya adalah menunjukkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah enggak perlu makanan dari kita, Allah enggak perlu rezeki dari kita. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba dibaca. Dan wa'amanahum min khawf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maknanya, Dia menganugerahkan kepada mereka rasa aman dan juga keringanan. Karena itu hendaknya mereka mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, serta tidak beribadah kepada selain dirinya, baik itu dalam bentuk patung, sekutu maupun berhala. Oleh karena itu, barang siapa memenuhi perintah tersebut, niscaya Allah akan menggabungkan untuknya rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat. Dan barang siapa yang mendurhakainya, maka dia akan mengambilnya. Subhanallah, ini nikmat aman, jemaah. Nikmat aman. Kemarin Jakarta awal pengumuman positif corona, orang pada belanja, pada menyerbu minimarket, supermarket, beli sembako. Mereka tahu, mereka punya perut. Dan mereka saat membeli, mereka merasa tidak aman. Lalu ada pengumuman stok aman. Stok aman, tapi ternyata penyakit virus corona bertambah. Kita nggak aman dengan corona. Dulu dikatakan Indonesia steril dari corona, sekarang sudah 20 lebih orang-orang yang terkena corona. Dan mungkin bisa berlipat ganda jumlah. Kembali ke kota Mekah. Kembali ke orang-orang Quraisy yang Allah berikan keamanan kepada mereka. Coba dibuka surat Ibrahim ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. Silakan dibaca. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Barakallahu fiik, subhanallah. Ternyata keamanan yang ada di kota Mekah itu bukan dengan penjagaan tentara. Jadi amannya Mekah itu bukan karena, oh aman di sana, banyak bodyguard, dijagain sama orang. Polisi banyak, tentara dengan senjata lengkap, lah. Terus kok aman? Allah yang menjadikannya aman dengan doanya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Apa tujuannya kok kepingin negeri yang aman? Wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Artinya keamanan itu demi kelancaran ibadah. Keamanan dipinta bukan untuk hiburan, bukan untuk senang-senang, tapi untuk kelancaran beribadah.
Karena ketika tidak aman, ketika terjadi fitnah, kekacauan, orang akan hidup dalam ketakutan. Dan mungkin ada sebagian yang keluar dari Islam, yang murtad. Maka dari itu Nabi Alaihissalam menjelaskan tentang kondisi akhir zaman buat orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Wallahi jamaah, kalau kita enggak aman, ada yang dipukulin. Seperti kejadian para sahabat Nabi ketika di kota Mekah mereka menunjukkan keislaman mereka, mereka malah disiksa, ditindas, sebagian dibunuh. Maka nikmat aman ini nikmat yang agung. Allah Azza wa Jal menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa agar ibadah jadi tenteram. Kenapa sekarang orang-orang gak bisa umroh? Yang udah berangkat umroh dibalikin karena hilangnya keamanan. Adanya penyakit yang masuk ke kota Mekah, ditakutkan akan menimpa nanti jemaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Virus ini memang belum dikatakan masuk kota Mekah, tapi ditakutkan akan masuk ke sana dan membahayakan lainnya. Maka rasa takut dan khawatir inilah yang menyebabkan ibadah pun gak bisa nyaman. Penuh ketakutan. Jadi doanya Nabi Ibrahim berkaitan dengan urusan ibadah. Taib, di doa yang lain, Nabi Ibrahim doa lagi. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 126. Bagaimana beliau selain meminta keamanan buat penduduk negeri Mekah, juga meminta makanan agar mereka enggak kelaparan juga. Soalnya kalau aman, lapar, ya tetap enggak enak. Tapi kalau kenyang, enggak aman, lebih enggak enak lagi. Nah, saya akan dibaca di surat Al-Baqarah ayat 126. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب Wabi'sal masyir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jemaah. Ini Nabi Ibrahim juga berdoa. Rabbi ij'al hadha baladan amin. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat. Kalau yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan ekonomi. Lebih penting mana ekonomi sama ibadah? Ibadah. Kalau ekonominya bagus tapi ibadah susah, kita akan merugi. Tapi ternyata sebagian orang mengorbankan agamanya demi memperbaiki ekonomi. Di sini Nabi Ibrahim minta urusan ekonomi, warzuq ahlahu minat thamarat, berikan kepada orang-orang yang tinggal di negeri itu buah-buahan. Sebuah negeri yang enggak aman, maka kondisi ekonomi akan turun.
sekarang di dunia mereka sedang mengkaji bahwa gegara corona dapat terjadi resesi global dunia. Kita ngelihat di China bagaimana pedagang-pedagang yang merugi. Bagaimana pengusaha-pengusaha yang hidup dengan momok kehancuran di dagangan mereka. Sebagian peternak gak bisa jual hasil ternaknya. Mau diapain? Kenapa gak aman kondisinya? Apa ada musuh yang menyerang? Iya, musuhnya gak kelihatan, namanya corona. Jadi di sini bicara tentang ekonomi, iya. Kalau nggak aman, investor akan kabur. Makanya kadang-kala investor itu ketika hendak menginvestasikan modal dia ke sebuah negeri, dia menanti jaminan keamanan. Kalau nggak aman, nggak bakal investasi dia di sana. Walaupun menjanjikan. Kenapa? Karena dia merasa nggak aman. Nabi Ibrahim ketika berdoa, beliau meminta agar yang dikasih rizki, yang ekonominya dibaikin, itu yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Tapi ternyata Allah mengatakan, waman kafar, dan yang kafir aku kasih juga. Kalau yang diminta urusan rizki, urusan dunia, Allah kasih juga orang kafir. Allah katakan, qala waman kafar, dan yang kafir pun aku akan kasih. Fa umatti'uhu qalilan, tapi aku akan kasih kesenangan kepada dia yang sementara. Sedikit, enggak lama. Thumma aftarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku akan paksa dia untuk ke azab neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali buat mereka. Jadi subhanallah jemaah. Nikmat aman ini adalah nikmat yang agung. Dibandingkan dengan engkau memiliki harta yang berlimpah ruah dengan keamanan yang kau dapatkan di dirimu, wallah jauh lebih nikmat nikmat aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga nikmat yang dengannya engkau akan jadi raja dunia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana mu'afan fi jasadih, man kana aminan fi sirbihi, afwan, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggal dia. Ini nikmat yang pertama, aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, enggak sakit, aman badannya, sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pokok untuk hari itu saja. Merasa aman, sehat, ada uang atau punya makanan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya jadi milik dia. Catatannya aman yang pertama. Nikmat aman dan nikmat sehat ini serta makan, kalau dibandingin tetap nikmat aman yang lebih utama. Faktor pendukung utama berjalannya roda ekonomi, kuncinya satu, keamanan. Allah dijadikan Mekah ini negeri yang aman. Kita dapat melihat setiap tahun orang berbondong-bondong datang ke Mekah. Aman mereka di sana. Habibati fillah, pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang nikmat yang beragam ini. Nabi alaihi salatu wasalam kalau bicara tentang nikmat dunia, ya beliau mengatakan, mali wa di dunia, apa urusanmu sama dunia. Ketika para sahabat berbincang tentang harta, tentang kekayaan, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kekayaan itu. Yang penting bertakwa. Walakin nasiha khairun minal ghina limanittaqa. Tapi kesehatan itu
lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Para ulama memberikan contoh. Ini nikmat sehat, nikmat makan, aman nikmat aman. Kalau ada seekor kambing yang terkilir kakinya, lalu dikasih makan, terkilir kakinya, kasih makan. Kira-kira dia makan nggak? Makan. Ketika dia lapar, ya dia makan walaupun sedikit. Baik, berarti sakit itu masih membolehkan dia untuk menikmati makanan. Taib, ini kambing yang lainnya. Sehat kambingnya. Gagah perkasa. Diikat di sebelahnya serigala. Sama serigalanya diikat. Kambingnya diikat, serigalanya diikat. Si kambing dikasih makanan. Nih makan. Kira-kira kambing itu makan apa tidak? Dia melihat ada serigala di sebelahnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kambing itu akan tetap merasa ketakutan melihat itu serigala yang akan dapat memangsa dia kapan saja dia mau, sehingga dia tidak sempat makan dan akhirnya mati kelaparan. Di depannya ada makanan. Bagaimana mungkin kambing mati kelaparan sedangkan di depannya ada makanan? Penyebabnya karena ketakutan. Jadi nikmat aman ini nikmat yang agung. Makanya Allah ingatkan orang-orang Mekah itu. Hati-hati kalian. Dikasih nikmat sama Allah. Falyabudu rabba hadzal bait. Allah tuh yang ngasih sama kalian semua. Maka hendaklah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Masih ada yang menyembah berhala. Masih ada yang mengagungkan, mensucikan batu. Disembah, diminta sama mereka. Ada yang pohon. Muslim falyabudu rabba hadzal bait. Makanya orang yang tawaf itu sejatinya sedang beribadah kepada Rabbah Hadzal Bait. Kalau enggak disuruh, mereka enggak akan melakukan. Jadi sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, dia berangkat haji, dia berangkat umroh sampai ke Mekah, tawaf sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini nikmat yang agung yang Allah berikan jemaah. Kemudian ahibati fillah, ketika keamanan hilang, ibadah pun enggak bisa khusyuk. Orang kalau kepikiran ada pencuri motor, motor dia kayaknya akan dicuri. Bagaimana sholat dia? Mungkin dia akan noleh ke motornya. Mungkin dia kasih rantai motornya. Sehingga sholat pun dia mau megang rantai. Mungkin. Karena ada rasa takut. Coba dibaca. Di surat Yunus. Ayat 83. Surat apa, Ustaz? Yunus ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka.
dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Barakallahu fiik. Nih, ada yang beriman dari kaumnya Nabi Musa tapi takut. Takut untuk menampakkan keimanan mereka. Enggak bebas beribadah. Seperti kejadian para sahabat Nabi yang masuk Islam. Mereka beribadah sembunyi-sembunyi. 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Ada rasa takut. Maka nikmat aman, nikmat yang membantu seorang untuk beribadah. Yang pertama ibadah. Yang kedua ekonomi. Jangan dibalik. Orang ini ketika aman yang dipikirkan adalah investasi, kerja ini, kerja itu. Ketika aman yang dipikirkan ibadah yang benar. Mengesakan Allah Azza wa Jal, mentauhidkannya. Ketika ketakutan untuk menunjukkan keislaman. Karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak menginginkan Islam. Maka ya, ada banyak keburukan yang terjadi. Silaturahim gak bisa dikerjakan, ibadah gak bisa dikerjain, berangkat umroh gak bisa dikerjain, rumah-rumah ditinggal sama orangnya. Kenapa? Karena ketakutan mereka. Mau dagang juga gak berani, berniaga juga takut. Hibatifillah. Itu nikmat aman. Tapi kalau Allah cabut nikmat tersebut, kita akan bicarakan sekarang. Apa yang menyebabkan orang-orang Quraisy akhirnya kelaparan dan ketakutan? Allah sebutkan penyebab hilangnya rasa aman. Di Cina udah gak aman. Sebagian orang takut kelaparan. Di Itali juga seperti itu. Di Iran rakyat udah gak percaya sama pemerintahnya. Di negeri kita Indonesia sudah mulai. Orang gak makan di warung. Alhamdulillah ada positifnya. Orang gak keluar ke hotel. Orang gak berangkat ke tempat-tempat berkumpulnya manusia. Tapi di sisi lain ternyata ada pembatasan-pembatasan ibadah juga yang menyebabkan orang jadi gak nyaman. Kalau bicara sebab hilangnya rasa aman, nikmat aman itu. Dan nikmat ekonomi yang Allah berikan. Karena Allah sebutkan, Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan membuat mereka aman. Allah ceritakan hal ini di surah An-Nahl ayat 112. Coba dibaca. Surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat An-Nahl 112. An-Nahl ayat 112. Seratus berapa Ustaz? 12. Oh, 12. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Di surah Quraisy Allah ingatkan, Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
yang memberikan makan kepada mereka sehingga mereka enggak kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Di surah An-Nahl ini Allah sebutkan fa'adzaqaha libasal ju' wal khauf. Allah jadikan mereka merasa pakaian kelaparan, seperti pakaian kelaparan itu, dan ketakutan. Dicabut tuh nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah kasih contoh bil mithal yattadihul maqal. Ada orang yang kasih omongan enggak faham-faham. Kasih bukti nih kayak gini nih. Lihat nih kondisinya. Sekarang orang dapat melihat bagaimana Wuhan lumpuh. Bagaimana Itali terisolasi. Entah berapa juta, belasan juta rakyatnya terisolasi. Bagaimana kondisi Korsel. Bagaimana kondisi Iran mungkin. Dan kita di Indonesia, nggak perlu ngomong-ngomong yang jauh. Mungkin, alhamdulillah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga wabah itu pergi dari negeri kita. Allah kasih contoh dalam Al-Quran Karim. Tadi kita bicara penyembuh, mau cari kesembuhan, nih di Quran. Allah kasih contoh sebuah negeri yang aman, sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki itu datang dari segala arah. Berlimpah ruah buat mereka. Allah kasih nikmat tuh. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dikasih nikmat aman. Dikasih nikmat ekonomi yang bagus. Allah cuma minta apa? Syukuri. Falya'budu rabba hadzal bait. Kalian tauhidkan Allah Azza wa Jal. Enggak berat yang diminta sama manusia. Tapi manusia lalai. Maka balasan buat mereka fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'u. Allah jadikan mereka merasakan libas, pakaian yang enggak terbuka. Orang kalau dibilang pakaian dipakai kemana-mana sama dia. Pakaian apa? Kelaparan dan kehausan. Itu gara-gara kerjaan mereka. Di surat Al-Anfal ayat 53 Allah mengatakan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tuh enggak mungkin merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum, diambil itu nikmat sama Allah, dijadikan azab buat mereka tanpa ada kesalahan dari penduduk negeri itu. Allah enggak akan melakukan itu. Mereka sendiri yang merubahnya. Cerita kelaparan dan ketakutan yang menimpa Quraisy. Subhanallah. Ada seorang yang punya peran penting. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisah seorang sahabat yang namanya Thumamah bin Utsman. Kata Abu Hurairah, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Faja'a bi rajulin min Bani Hanifah. Nabi alaihi salatu wasallam mengirim pasukan di arah Najd. Ternyata pasukan ini berhasil menangkap seorang dari Bani Hanifah. Yuqalu lahu Thumamah bin Utsal. Namanya Thumamah bin Utsal. Sayyidu ahli Yamamah. Ternyata dia ini juragannya atau bosnya, tuannya orang-orang Yamamah. Jadi yang ditangkap, yang ditawan oleh para sahabat ini bukan orang biasa. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Diikat di tiang masjid, Thumamah ini. Diikat di tiang masjid.
Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya datang jumpain Usama. Lagi mau salat dijumpain Thumama. Nabi bertanya kepada Thumama, "Ma indak ya Thumama? Apa tawaranmu? Apa yang ada pada dirimu hai Thumama?" Kata Thumama, "Indi khairun ya Muhammad." Dia masih kafir, dia masih musyrik. Dia mengatakan, "Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. In taqtulni taqtul dhadamin. Kalau engkau membunuhku, maka engkau membunuh orang yang darahnya mulia. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Tapi kalau engkau ingin berbuat baik kepadaku, membebaskanku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai bersyukur. Pandai membalas budi. Wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Kalau engkau minta uang, kepingin uang kau dengan menawanku, kau ingin pembebasanku dengan uang, maka minta, sebutkan namanya. Berapa yang kau pinta?" Kemudian Nabi SAW meninggalkan Thumama. Keesokan harinya di masjid. Tiap hari Nabi SAW 5 waktu ke masjid. Berangkat ke masjid. Jumpai Thumamah lagi. Yang diikat di tiang masjid. "Ma indak ya Thumama?" Ini keesokan harinya. "Qala ma qultu lak." Seperti yang aku katakan. Kalau engkau membunuh orang yang darahnya mulia. Kalau engkau ingin berbuat baik, maka engkau berbuat baik kepada orang yang pandai membalas budi. Pandai bersyukur. Kalau engkau kepingin fulus, ya tinggal sebut berapa angkanya. Nabi SAW meninggalkannya. Hari ketiga, Nabi datang lagi. Bertanya kepada Thumama. "Ma indak ya Thumama? Apa yang ada pada dirimu, hai Thumama?" Kata Thumama, "Seperti yang aku katakan. Kalau engkau mau berbuat baik, engkau berbuat baik kepada orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau ingin membunuh, engkau bunuh orang yang darahnya mulia. Kalau engkau ingin uang, sebut angkanya berapa." Juragan jemaah. Lalu kata Nabi SAW, "Atliqu Thumama." Udah, lepasin Thumama. Dilepas Thumama. "Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid." Akhirnya Thumama meninggalkan masjid, berangkat ke satu kebun kurma. Di situ ada air. Kemudian dia mandi di kebun itu. Setelah itu dia balik lagi ke masjid, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya Muhammad. Dia mengatakan syahadat. Masuk Islam. Ini tawanan kau diikat di masjid, masya Allah. Dia melihat segala keindahan di masjid. Mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mendengarkan kajian-kajian ilmu. Sehingga harapannya dia jadi orang baik besar. Tapi ketika tawanan dikumpulkan dengan tawanan, dikumpulkan sama orang-orang jahat, biasanya jadi penjahat lagi dia. Kalau tidak diajarin yang benar. Orang itu ikut teman baiknya. Setelah Thumamah mengatakan hal itu. Thumamah mengatakan, "Wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhi." Demi Allah, sebelumnya engkau tahu tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajah. "Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya." Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. "Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Wallahi ma kana min dinin abghada ilay ma kana min dinin abghadu ilayya min din." Enggak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Tuh ada orang yang benci sama Islam. Karena enggak faham dengan Islam. Ini Thumamah wajar, dia orang kafir.
dia orang musyrik, benci sama Islam wajar, karena dia nggak tahu apa itu Islam. 3 hari di Masjid Nabawi, ngerti Islam, masuk Islam. Yang mengherankan, ada muslim benci sama ajaran Islam. Muslim Islamophobia. Apa masalahnya? Ya, karena nggak ngerti apa itu Islam. Mungkin dia hanya belajar Islam dari media. Ya. Sehingga dia tidak pernah tahu apa itu Islam yang sebenarnya. Ini Thumama 3 hari di masjid langsung mengatakan, tidak ada agama yang lebih aku cintai sekarang lebih dari agama. Thumama juga mengatakan, wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladin, enggak ada negeri yang lebih aku benci daripada negeri ini. Orang itu kalau udah enggak suka sama orang, enggak suka sama rumahnya, enggak suka sama kendaraannya, enggak suka sama bangsanya, sama sukunya, sama semuanya enggak suka. Tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu. Dan sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Lalu Thumamah cerita, wa inna khaylak akhadatni wa ana uridul umrah. Wahai Nabi, aku ini ditawan oleh pasukanmu dalam kondisi aku mau berangkat umrah. Ini ada orang umrah gak bisa umrah karena ditawan. Mungkin ada orang gak bisa berangkat umrah karena diisolasi, di karantina. Ni Thumama ditawan. Dia mau berangkat umrah enggak bisa karena ditawan. Famadza tara? Terus gimana pendapatmu sekarang? Aku berangkat umrah atau aku balik? Tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Nabi memberikan kabar gembira kepada Thumama, kemudian Thumama disuruh berangkat umrah. Berangkat umrah. Sampai kota Mekah. Tawaf. Sa'i. Berita masuk Islamnya Thumamah ternyata sudah terdengar oleh orang-orang Quraisy. Subhanallah jemaah. Dulu itu belum ada medsos, belum ada WA. Ternyata berita itu sudah terdengar oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Thumamah? Dikatakan orang-orang ketika mengatakan sobaut, asobaut, engkau sudah murtad, kau meninggalkan agamamu. Kala, enggak. Walakin aslamtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan li'ila fi Quraisy? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Apa hubungannya dengan libasul ju' wal khauf? Orang-orang Quraisy kemudian ditimpa oleh bencana, kelaparan, dan ketakutan. Ini ceritanya. Thumamah bin Utsman. Thumamah kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wallahi, la ya'tikum minal yamama habbatu hinta, hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Allah, tidak akan datang ke tempat kalian Mekah ini satu butir gandum dari Yamamah. Yamamah ini negeri penghasil gandum, jemaah. Mekah batu. Kurma aja sulit hidup di sana, apalagi gandum. Maka Thumamah memboikot, mengembargo satu orang nih, jemaah. Tapi dia Sayyidul Yamamah, dia juragan yang di sana. Satu butir gandum enggak akan datang ke kota Mekah. Sampai kapan? Hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih izin. Selesai. Pulang ke Mekah. Ditunggu sama orang-orang Quraisy. Mungkin mereka masih punya sisa makanan. Ternyata tunggu punya tunggu betul. Enggak ada lagi pasokan makanan dari Yamamah. Putus. Kelaparan orang-orang Quraisy. Hidup dengan ketakutan. Minta tolong sama Thumamah. Thumamah mengatakan, kalian mau dapat gandum? Datang ke Nabi Muhammad SAW. Betul. Mereka berangkat ke kota Madinah. Mereka mengemis-ngemis, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
agar mengizinkan Thumamah untuk mengirimkan gandum kelaparan saudara-saudaramu. Mereka minta dengan nama rahim mereka, dikatakan itu kerabatmu. Orang-orang Quraisy di Mekah kelaparan. Kalau engkau tidak mengizinkan, mereka mungkin mati kelaparan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Thumamah untuk mengirim gandum ke Mekah. Pertanyaannya, kenapa mereka kelaparan? Kenapa mereka ketakutan? Setelah Allah sebutkan nikmatnya, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, penyebabnya karena mereka sendiri yang merubah keamanan menjadi ketakutan. Mereka sendiri yang merubah kenyamanan jadi ketidaknyamanan. Ekonomi yang bagus jadi kehancuran ekonomi mereka. Siapa yang merubah? Mereka sendiri. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita jemaah di negeri ini, kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang aminatun mutmainnah, aman sentosa, kita ingin wabah-wabah penyakit itu pergi dari negeri kita. Kita ingin bencana-bencana, gempa yang terjadi di Sukabumi, yang menghancurkan banyak rumah, kita ingin itu tidak terjadi. Gimana? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun sama Allah. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan hanya berpikir pakai masker. Ada orang pakai masker, bukan pakai masker, pakai semua. Dokternya nih, kena corona mati. Subhanallah. Dan ada orang yang gak apa-apa. Maka kita sama-sama kembali kepada Allah. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa berdoa. Bergantung sama Allah Azza wa Jalla, sebab-sebab dunia silahkan dijalani. Tapi tetap ada tali yang bergantung antara kita sama yang di atas sana. Kita pegang. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, faman yashkur innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu balik kepada dia sendiri. Balik kepada kita. Allah enggak perlu sama syukur kita. Kita yang perlu. Sehingga ketika seorang hamba merasa tidak perlu sama Tuhannya, maka dia akan hidup dalam kesengsaraan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan li'ilafi Quraisy, tentang bangsa Quraisy, bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengusir Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mereka enggak bersyukur dikasih Rasul dari kalangan mereka sendiri, malah dibunuh sebagian sahabat, malah diusir Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, malah diboikot, macam-macam siksaan, penindasan, gangguan mereka lakukan. Akhirnya mereka mendapatkan azab tersebut dan mereka terbunuh sebagian di antara mereka ketika perang Badar. Kita lihat bagaimana pasukan yang besar pun terkalahkan ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, anda persilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Allahumma. Yang tadi apa surat Quraisy itu kan dikatakan satu surat dengan Al-Fil. Itu proses turunnya apakah sama atau memang itu hanya penulisan mushafnya saja? Maksudnya beriringan surat Al-Fil kemudian surat Quraisy, apakah seperti itu atau? Wallahu a'lam ya. Di buku-buku tafsir tidak dijelaskan. Hanya ketika mereka berbicara tentang maknanya. Maknanya itu bersambung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Dan kita tahu peletakan Quran ini, Nabi alaihi salatu wasalam yang menyuruh para sahabat untuk meletakkan ini di sini, meletakkan ini di situ. Jadi yang jelas peletakannya Quraisy setelah Al-Fil itu dengan
perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tentang turunnya, apakah berbarengan nyambung kemudian penulisannya yang berubah, seperti enggak seperti itu. Karena jelas-jelas ini dua surat. Ini dua surat. Secara ijma' bukan satu surat. Karena terbukti di mushaf Uthman ditulis bismillahirrahmanirrahim. Adapun proses turunnya apakah nyambung, wallahu a'lam bissawab. Ana tidak pernah membaca tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mendengar nama suku Quraisy muncul di benak itu adalah seperti suku Jawa, suku Betawi atau Melayu. Apakah seperti itu Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, apakah Nabi Ibrahim juga suku Quraisy Ustaz, sehingga itu menjadi salah satu keistimewaan Allah menurunkan satu surah dengan nama Quraisy Ustaz? Baik. Nah, ini menjadi salah satu keutamaan orang-orang Quraisy ya. Allah turunkan sebuah surat yang mengatasnamakan mereka. Apakah Quraisy ini seperti suku Jawa, suku Madura ya? Jadi kalau dilihat, yang pertama kita harus paham bahwasanya kabilah-kabilah ini terbagi-bagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian syu'uban. Dikatakan syu'ub ini suku-suku untuk selain orang Arab. Kalau orang Arab mereka biasanya menamakan qabilah. Qabilah ini bernasab kepada siapa? Siapa yang menjadi kalau dikatakan Quraisy? Kalau orang Jawa apakah juga sama? Bisa jadi sama dengan seperti itu, bisa jadi berbeda. Karena ada suku yang disebabkan tempat tinggalnya di tempat itu. Mereka tinggal di tempat itu, akhirnya dikatakan orang Jawa umpamanya. Padahal di sana ada orang lain Jawa sebenarnya. Tapi karena sudah hidup bertahun-tahun nenek moyang mereka di tempat itu, semuanya dikatakan suku Jawa. Jadi kalau bicara Quraisy, kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam, nasab Nabi alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Fihir bin Malik. Mudah-mudahan anda enggak salah itu jemaah. Nah, bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinana. Sampai kemudian ke Adnan, kemudian sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Quraisy ini siapa? Quraisy ini adalah Fihir bin Malik. Jadi yang keturunannya Fihir bin Malik ke bawah itu disebut Quraisy. Jadi anaknya Fihir bin Malik. Malik punya beberapa anak. Salah satu anaknya namanya Fihir. Yang anaknya Fihir ini itu disebut keturunan Quraisy. Jadi keturunannya Fihir ini semua disebut Quraisy. Yang di atasnya, yang anaknya Malik, Malik punya anak beberapa kan, maka tidak disebut Quraisy. Apakah Nabi Ibrahim Quraisy? Tentunya bukan. Karena Quraisy itu anak-anaknya Fihir bin Malik. Ada yang mengatakan yang disebut Quraisy itu adalah Nadr bin Kinana. Nadr bin Kinana. Quraisy ini menjadi gelar buat dia. Nadr bin Kinana, karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan wastafa min Kinana Quraisyan, dan Allah memilih dari anak-anaknya Kinana Quraisy. Siapa Quraisy? Nadr bin Kinana. Itu menurut sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi Quraisy ini adalah nama atau gelarnya anaknya Nadr, anaknya Malik yaitu Fihir bin Malik, atau anaknya Kinana Nadr bin Kinana. Jadi yang dari satu anak ini disebut Quraisy. Yang lainnya ya disebut dengan sampai nama kakeknya seperti itu. Adapun untuk suku Jawa,
dan suku Sunda, suku Madura, wallahu a'lam bishawab, karena ana melihat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apakah mereka juga sama seperti itu karena dari satu keturunan, atau karena mereka tinggal di satu tempat, satu negeri? Kayak kita orang Indonesia jadinya Indonesia, bangsanya ya Indonesia. Padahal ada yang Arab, ada yang India, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Kayak dikatakan orang India, oh ini orang Arab gitu loh. Orang Arab ini masya Allah, bangsa Arab ini. Atau ada orang dikatakan Asia umpamanya, Melayu. Nah, Melayu ini mungkin suku bisa disebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi kan saya ada mendengar Ustaz bahwa kalau kita mengingkari nikmat-nikmat Allah atau kufur, itu kan akan ada azab ya Ustaz ya. Tapi kan kayak sekarang ini kan ada corona. Orang yang beriman bisa kena corona Ustaz. Apa dia itu ada proses yang salah dalam berimannya, atau ada yang lain nih, saya nggak tahu nih Ustaz. Tapi kenapa masih bisa kena corona? Terus orang juga yang dia tidak kufur terhadap nikmat Allah, tapi dia masih bisa kena kayak azab gitu loh Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Kalau bicara ada muslim yang kena corona, ada muslim yang kena gempa, ada orang beriman yang kena lepra, ada orang beriman yang kena kanker, macam-macam penyakit itu. Perbedaannya mukmin sama kafir ini, yang dua-duanya dapat bala, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi bala yang datang itu bisa menjadi azab, bisa menjadi pengangkat derajat, bisa menjadi pelebur dosa. Jadi ketika tadi bertanya bagaimana mukmin ini orang beriman Ustaz, masa dapat kena corona kita anggap, atau kena penyakit yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala syaukatin hatta alhamma yahamma. Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, apa aja penyakitnya. Ditimpa kelelahan, capek. Ditimpa kegundahan, galau hatinya, kena duri, kena paku. Illa hatta anhu sayyati, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi mungkin sama, kita bisa melihat di rumah sakit, di rumah sakit kita melihat di satu kamar ada dua ranjang, yang satu muslim, yang satu kafir. Tapi berbeda. Apa bedanya? Kalau yang muslim beriman kepada Allah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan meyakini bahwasanya hal ini dari Allah Azza wa Jal. Dan dia tahu dia makhluk yang penuh dengan dosa. Dia tahu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia berharap penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosa dia. Dan kita tahu orang mukmin yang beriman kepada Allah mati karena wabah penyakit seperti taun, seperti lepra umpamanya. Mati karena itu. Itu akan masuk kematian syahada, mati syahid ya di dunia. Sehingga kalau kita lihat yang mukmin dan non-mukmin kena semuanya jamaah dengan balak dan musibah. Yang kena gempa ada yang mukmin, bahkan kadang-kadang sebagian negeri isinya orang-orang beriman. Apakah karena enggak bersyukur kepada Allah? Kalau itu Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ketika Allah menurunkan sebuah musibah, Allah Azza wa Jal mengatakan nah, di surat Asy-Syura ayat 30, Allah Azza wa Jal mengatakan وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Kata Allah, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan karena kerjaan kalian, karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla.
Artinya Allah tidak memberikan musibah dengan setiap dosa yang dilakukan. Kalau dengan setiap dosa Allah kasih musibah, hancur orang-orang tersebut. Tapi kadangkala ada berapa dosa orang Allah kasih satu musibah supaya dia balik kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang biasanya kalau sehat terus, enak terus, gak ingat sama Allah Azza wa Jal. Sehingga musibah-musibah ini yang menimpa seorang mukmin yang tentunya dia punya dosa. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal untuk mengangkat derajatnya supaya dia dapat tempat yang lebih tinggi yang mungkin gak bisa dicapai dengan amalnya, tapi baru bisa dicapai dengan kesabaran dia. Maka Allah kasih itu musibah. Kesabaran itu yang akan membuahkan hasil yang indah buat dirinya. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik buat dia. Semuanya. Orang mukmin ini dapat nikmat, bersyukur. Itu baik buat dia. Dikasih musibah, bersabar. Dan itu baik buat dia. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan perkara yang seperti ini tidak dimilikin kecuali untuk orang yang beriman. Hadha wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Suaranya kecil ya? Ya, Ustaz, mengenai luar tema ya Ustaz. Mengenai zikir berjamaah kan memang tidak ada tuntunannya ya Ustaz ya. Bagaimana dengan kita di sini Ustaz untuk kepentingan anak-anak santri Ustaz? Karena kalau untuk terutama yang zikir pagi gitu ya Ustaz ya. Pagi itu kalau mereka tidak dikeraskan, khawatirnya kita hanya 1-2 atau hanya beberapa yang mengerjakan itu Ustaz. Bolehkah kita menggunakan sistem mereka tetap menjaharkan dengan niat yaitu bukan untuk berjamaah tadi Ustaz? Apakah bisa seperti itu? Barakallahu fikum. Nah, yang pertama berkaitan dengan zikir. Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk zikir banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira. Nabi alaihi salatu wassalam selesai salat beliau berzikir dengan jahr. Artinya suara zikir Nabi alaihi salatu wassalam terdengar. Dan para sahabat Nabi itu tahu salat sudah selesai dengan suara zikir. Tapi tidak berjamaah. Tidak dengan barengan ada yang mimpin, enggak, semuanya berzikir. Jadi kalau dikatakan tadi para santri mereka berzikir dengan suara. Atau ada yang zikir dipimpin. Kalau memimpin zikir untuk ngajarin supaya hafal, maka gak masalah. Setelah hafal, udah selesai, baca sendiri. Kalau tujuannya ngajarin. Tapi kalau tujuannya mereka sudah hafal semuanya, cuma kita minta mereka baca dengan suara yang terdengar sehingga kita bisa mengecek mereka baca atau tidak, intinya juga belajar. Insya Allah gak ada masalah kalau itu dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Cuma jangan teriak-teriak zikirnya, jangan sampai ganggu orang lain, karena Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam sahabat untuk lebih keras dari suara temannya dalam membaca Al-Qur'an Karim karena dapat mengganggu yang lainnya nanti. Jadi tetap dengan sistem yang bagus, yang tidak mengganggu, dan target dari sekolahan tetap bisa didapat, anak-anak bisa dikontrol, mereka sudah menyelesaikan zikir pagi dan petang mereka. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.